Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ambience Jawa Tengah. Oke, kali ini kita sedang melihat Golden Bison yang sedang menggoda betinanya. Teman-teman bisa lihat di sini jantan membuka atau memekarkan bagian jubah di lehernya. Dengan suara khasnya. Kita nikmati aja proses kejar-kejarannya. Pagi ini masih mau diberi pakan. Kopi. Hey. Sini. Wah, dia sampai enggak mau makan, guys. Karena sedang mengejar pacarnya. Ini masih dewasa ya, belum pernah produk, jadi masih pertama kali. Kopi. Biasanya kalau saya panggil gini dia langsung deket dan makan di tangan berdua. Cuman ini karena masih full birahi, jadi dia nggak mau memperhatikan kesini. Nah, ini ceweknya kesini. Tapi jantannya masih over birahi, jadi baru dipatuk dua kali. Ya teman-teman lihat, sungguh indah pemandangannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki ayam Golden Bison ini, bisa langsung kontak kami di ayamjawatengah.com. Sangat cantik ya, sangat indah sekali dilihat. Kita nikmati aja dulu prosesnya, mungkin sampai dia ngawin. Tapi betinanya belum mau kayaknya, karena dua-duanya sebenarnya udah dewasa, cuman kadang betinanya masih jual mahal gitu. Jantannya udah birahi banget ini. Kopi. Sini kopi. Le. Eh, mam dulu. Sini. Kopi. Ganteng. Eh. Kepi, nah, itu kepi. Kepi di atas ini kopi. Sini, mam dulu. Hei, nanti main sama cowoknya nanti lagi. Kasian cowoknya lapar itu loh. Walaupun dia mau makan juga masih mekar di bagian lehernya itu ya teman-teman. Dia masih males ini. Masih fokus sama pacarnya dia. Sini le. Hey. Kepi, sini turun. Dia mau turun tapi takut di bawah soalnya si kopi ini birahi banget. Hey. Tuh, dia masih nungguin pacarnya di bawah. Tak tungguin sampai bisa tak naikin katanya gitu mungkin darman. Sini. Mam dulu nanti pacaran lagi sini. Ya begini teman-teman, setiap pagi kalau misalnya di musim mau bertelur, dia akan selalu ngejar-ngejar betinanya. Coba teman-teman lihat nih jagoannya. Bola caiki ra kelemam. Sini mam dulu. Pi. Kopi. Eh, malah mami opo kuwi sini. Pacarnya takut di atas sana enggak mau turun dia. Santannya soalnya. Birahi kayak gitu teman-teman. Yo, biar di rumah teman-teman banyak ataupun punya suara-suara yang unik seperti suara golden ini, langsung kalau perlu langsung dikejar ya.
Padahal pacarnya udah lapar banget ini sebenarnya. Oke. Mungkin sekian dulu ya. Karena durasi juga mereka belum pada makan. Lain kesempatan kita cek lagi gimana proses kawinnya. Jadi ini masih proses menggodanya. Jangan lupa subscribe channel MBS Jawa Tengah dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.